Voi hari ini, Kamis 11 Juli 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain Syahrul Yasin Limpo divonis penjara 10 tahun, hingga berita sindikat judi online digerebek polisi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada terdakwa kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo. Vonis terhadap mantan Menteri Pertanian ini lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum. Tak hanya sanksi penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi denda sebesar 300 juta rupiah. Apabila SYL tak memiliki kesanggupan, maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut SYL dengan pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, dalam tuntutan jaksa, SYL juga diminta membayar uang pengganti sekitar 44 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika Serikat. Untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo mengadili, satu, terdakwa Syahrul Yasin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Tiga, menghukum terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahap. Meski hukuman yang diberikan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun kini SYL akan segera menjalani hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengamankan 7 orang pelaku tindak pidana judi online di salah satu apartemen di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain mengamankan 7 orang pelaku tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa sejumlah komputer, telepon genggam, dan buku rekening. Inilah detik-detik pengungkapan tempat beroperasinya para operator judi online di salah satu kamar apartemen di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Saat masuk ke dalam kamar, petugas kepolisian langsung menuju lantai 2 kamar yang menjadi tempat pekerjanya para operator. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKB Andri Kurniawan mengatakan bahwa saat ini polisi telah mengamankan 7 orang pelaku dari hasil pengungkapan ini. Selain ketujuh pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa komputer, telepon genggam, serta buku rekening. Kita sudah mengamankan 7 orang pelaku terkait tindak pidana 303 yang mana kita amankan para pelaku ini ada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Grogol Petamburan. Kemudian dari 7 orang pelaku kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada ditampilkan di dalam apartemen tersebut. Selanjutnya, Del? Selanjutnya untuk tersangka dan barang bukti kita bawa ke kantor. Kemudian sementara kita masih lakukan penyelidikan lebih mendalam terkait tindak lanjut dari penjualan tersebut apakah masih ada atau tidak. Dia akan kita sampaikan pada saat rilis yang kita laksanakan pada hari Jumat. Saat ini, ketujuh pelaku tengah menjalani pemeriksaan mendalam untuk mengungkap jaringan dari operasi judi online tersebut. Satu persatu, operasi judi online di Indonesia mulai tercium dan diberhentikan. Semua upaya ini dilakukan agar negara kita terbebas dari segala bentuk perjudian yang dilarang oleh undang-undang.
Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.